Itu adalah dalam rangka izin karena orang tuanya sakit. Ya, itu senjata memang melekat pada dirinya. Jadi tidak ada permasalahan. Ya, tidak permasalahan kecuali dia kalau harus naik pesawat itu pun harus dititipkan ke pilot. Tapi kalau perjalanan cuti, apalagi sekarang ancaman terhadap anggota Polri kan cukup tinggi. Oh, kemudian okay. Dia juga pada saat di kejadian itu kan melerai ya, melerai kawannya yang ada keributan. Tapi karena timbul konflik di situ, dia lalai bahwa tembakan peringatan yang dilakukan, kemudian dia ada melakukan penembakan yang menyebabkan korban. Berarti sudah melakukan sesuai prosedur yang diharapkan, gitu? Maksudnya kalau izin cutinya sudah sesuai prosedur, ya izin membawa senjata apinya ya. Diperbolehkan aja kalau dia izin. Kalau prosedur penggunaan SMP-nya? Ya. Prosedur penggunaan senjatanya? Ya, dia kan memang senjata api itu ada pada dia. Ya. Justru kalau senjata itu punya orang lain yang itu tidak. Itu memang milik ya. Mas RE ya. Juga, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Loh, itu malah berita gedenya dong. Oh.